Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Ya, hari ini gua sedang ada di taman guys. Taman di Jepang itu seperti ini guys. Ada ayunan ini yang seperti di belakang saya. Itu juga di samping sana ada plorotan. Namanya plorotan bahasa Indonesianya. Plarakan apa plorokan ya. Ya, hari ini tadi gua habis muter-muter guys. Tadi gua nyari tempat buat take off, buat nerbangin drone. Cuman lagi rame guys di sini, banyak orang gitu mau take off di sini, takut dimarahin apa enggak mau kendaraan ngintip. Itu juga ada anak kecil guys. Ya, ini kan kalau taman mah bebas, enggak usah takut gitu. Ya walaupun gua cek di map itu kan tempat wilayah gua ini aman guys. Jadi yang tempat-tempat nggak diperbolehkan buat drone itu yang deket-deket bandara, perkotaan itu ada larangan. Pasti drone-nya itu nggak mau terbang, guys. Ya langsung saja hari ini kita mau take off di sini. Gua mau persiapan dulu, ikutin terus sampai selesai. Dan bagi yang baru gabung jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share.
Oke guys, jadi seperti inilah suasana di pedesaan di Jepang. Ini di desa gua guys, di sini suasananya sangat sepi guys. Jadi kalau mau menerbangkan drone itu aman guys, nggak kayak di kota. Kalau di kota itu mungkin ada pak polisi, jadi agak takut guys. Tadi pas lagi nerbangin itu anginnya sangat kencang guys di atas. Jadi drone gua itu tiba-tiba pas kameranya lurus, tiba-tiba kameranya langsung itu apa dengklok apa ya, langsung bawa angin. Jadi gua tadi deg-degan banget guys, ada peringatan angin kencang, peringatan angin kencang, turunin segera, langsung gua turunin guys. Padahal lagi baterai masih oke, tapi gimana lagi ya, anginnya kencang banget di sini guys, daripada drone gua nyasar nanti ke bawah angin. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Bagi yang baru gabung silahkan ditekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar ada notifikasi di video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.